Oke. Sok malam. Kalian jawab kenapa ketawa? Ada sakit kalian kurasa ya? Ya kita ulang ya. Selamat malam. Jangan kuat pekak kupingku. Oke ya. Belum. Sabar bang. Sabar. Iya jadi ini tahun 2013. Jadi adalah cerita suka dan duka di 2013 ini. Yang sukanya aku sarjana. Sarjana di 2013, aku angkatan 2007. Kalian kere itu 6 tahun. Sampai rektor udah berganti 3 kali. Memang pahit. Nah, waktu pas wisuda, kan ada itu waktu pas kita nyalem rektor. Ya kan? Jadi waktu pas di, apa itu namanya? Ah, toga ya? Terserah kau lah ya. Jadi waktu pas salaman sama rektor, ekspresi rektor itu pas nengok aku ya. Akhirnya aku gak nyangka kau tamat. Kok lebay kali kau pak. Iya. Pas sudah salaman kan kita coba jumbai apa namanya, yang geser-geser itu kan. Nah jadi waktu pas aku udah menunduk, dia lain lagi ekspresinya. No, kau ngapain aku? Ya. Aku yang gini kan dia. Saking tuanya ya. Waktu pas ku gini kan, sangkatan kita layak. Kawan aku jadi rektor. Nah, kalau wisuda itu banyak yang bilang, kalau kau jadi wisuda, pengangguran. Enggak, aku stand up komedian. Tapi gara-gara stand up komedi ini, ada sukanya juga aku. Aku diajak main film. Iya, tapi bukan film FTP ya. Tunggu, ini minta dicincang kepalanya ini. Iya kak, aku bingung kalau film FTP itu aku bingung. Kenapa ya? Kenapa pas di FTP itu ada adegan tabrakan senyum? Cewek sama cowok tabrakan? Maaf. Iya kalau cowoknya ganteng. Kalau aku, belum lagi dia senyum, aku senyum dia udah kayak opname. Kan kalau ekspresinya kata berantep. Gitu kan? Kalau aku, Wih bangun kau, udah pingsan dia kan? Ditabrak tronton. Tapi enggak ya? Aku memang main film dan jadi peran utama. Iya, jadi ada dua, ada tiga. Dua manusia, satu babi. Kalian jangan ketawa dulu deh. Jangan dulu, bukan jadi babinya. Yang menjaga babi. Tapi, enggak. Tapi yang pahitnya, di adegan film itu ada yang mati. Siapa dulu yang mati? Aku. Gini ya, masih banyak artis yang lain. Ya kan? Masih ada lagi orang-orang yang lain. Kenapa harus aku? Lebih duluan aku mati daripada babi. Lebih berharga dia ya. Apa salah aku babi? Wah, sedap kali memang ya. Jadi di film itu ada adegannya, kami adegannya ke Medan. Jadi bangga ya kan. Jadi kru-krunya astradanya ikut ke Medan. Bangga lah gue kan. Mau ku nampakkan sama orang ini Medan itu mantap. Tapi pas nyampe bandara, orang Jakarta ini sombong ya. Pas nyampe ke Medan, sutradaranya ngomong, "Ih, ada juga di aspal di Medan ini ya." Kau kira hutan belantara.
memang sakit deh kan. Kok nggak kau aja bilang sekalian kayak gini kan? Ih, nyampe juga oksigen di sini ya. Matahari nyampe gitu. Kok kira planet Name? Tahu planet Name? Nggak tahu. Kok nggak nonton Dragon Ball kau? Nah, jadi kalau ngomongin Medan, Medan itu kan di Sumatera Utara. Kalau di Sumatera Utara itu ada Danau Toba. Jadi pas di Danau Toba itu, akulah kemarin liburan lah di Danau Toba. Saking besarnya, ada wisata-wisatanya gitu. Kalian tau jet ski ya? Motor. Oh. Iya, kalau di Medan bilang motor itu kereta. Salah aja pun abang di mata adek. Hah? Terus kenapa gak senang aku? Nah, jadi ada jet ski ya kan? Jadi waktu pas aku mau naik jet ski, aku yang naikin. Jangan wes. Tiga orang lewat. Jadi ada yang bawa jet ski ya kan? Lewat deh, so. Bang, aku mau naik jet ski. Dia bawa. Aku yakin dia nengok, tapi dia gini aja. Jalan terus. Lirik-lirik manja gitu. Dan kalian tepuk tangan. Enggak bagus kalian siap ini berobat ya. Aku cerita kesedihan aku ini. Kalian ketawa, tepuk tangan. Penyakit bah. Iya, yang pertama tuh gitu ya. Pas lewat sah. Lirikan-lirikan manja. Bang! Aku sumpah, aku yakin dia ngeliat. Sumpah pocong pun aku kayak Borhat Abbas itu. Borhat Abbas. Kalau disebut bangga kali dia nanti. Nah yang kedua, Enggak enak. Bang! Sini! Aku mau naik. Datang deh kan, sob. Ditengoknya, aku kan bawa kawan. Ditengoknya kawan aku. Abang itu yang naik bang? Enggak, aku. Oke. Langsung berputar. Pas berputar ada berhentinya dulu. Bye. Horas. Iya. Udah bye, Horas. Ada keren bye bahasa Inggris, bahasa Batak. Kan enggak sedap ya kan? Ya, waktu pas yang ketiga. Udah mau datang dia. Nengok gini, bang, aku mau naik. Dia penuh emosi. Gak ada otak kau ya. Bang, aku mau naik jet ski, kenapa kau maki aku? Pikirlah bang. Apa salah aku, kan ku bayar kau. Gini bang ya, aku punya istri. Aku punya anak. Aku nyari nafkah dari sini. Kalau rusak, bah. Yaudahlah pikirlah. Curhat pula kau ya kan. Berbalik aku. Bye. Horas. Oke, selamat malam, saya lolok.